Say. Kenapa? Kan terserah aku, ini sepedaku. Jit, pacarmu kemana sih kok gak dateng-dateng? Kita nunggunya sudah setengah jam. Ya tunggu aja bentar, Mel. Katanya sih dia udah dalam perjalanan menuju ke sini. Kok lama sih? Naik apaan pacarmu? Ya, aku nggak begitu. Ini sih dia naik apa. Nggak apa-apa lah, tungguin bentar aja. Nggak keburu. Berapa sih? Ntar kemalaman. Ya udah, tunggu 10 menit lagi. Kalau 10 menit nggak datang, kita tinggal. Aja. Ya udahlah. Gimana, Cid? Jangan gitu dong. Kita kan bareng-bareng di sini, masa ya? Tapi ntar kalau Citra ditinggal, Citra naik apa? Kan aku sama Angga. Iya sih. Ya apa nih? Ya udah tungguin aja bentar, padahal aku udah menuju ke sini kok. Coba kamu telepon lagi, mungkin dia masih ngapain gitu. Ya bentar, coba aku coba telepon ya. Lama banget. Oh, enggak diangkat sama pacar aku, tungguin aja bentar ya. Mungkin udah mau nyam. Wah, ini pacar aku udah datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini pacar udah tadi nungguin. Iya. Seriusan Mas, ini pacar kamu? Iya, dia pacar aku. Mana gak? Emang kenapa? Udah tadi kamu nungguin. Iya, teman-teman aku udah mulai tadi nungguin kamu. Oh, ini teman-temanmu yang mau bareng. Iya. Yaudah yuk kita langsung jalan aja. Eh, Mas. Masnya berani banget jemput si Citra pakai motor metik kayak gini. Loh, emang kenapa? Ada yang salah, Mas? Teman-temannya Citra, motornya. Aku kira pacar kamu naik motor supermoto atau ninja gitu. Ya biar kita riding-riding bersama gitu. Ya emang kenapa? Adik, kalau pacar aku naik metik kayak gini, yang penting kan kita bisa jalan bareng. Iya sih jalan, tapi kamu gak malu tadi. Ngapain harus malu, Mas? Wong Citra nerima aku apa adanya kok. Aku sama Adi sama motornya. Sedangkan pacar kamu gak sama. Ya udahlah, gak apa-apa pacar aku pakai motor kayak gini. Motor kayak gini ini kayak motor tukang ojek. Adik, kamu gak boleh kayak gitu. Kayaknya kita bisa Citra aja deh. Kan ntar kita malu. Kita gak usah bareng sama Citra. Iya. Mending kita berangkat. Jauh-jauhan. Ya udah, kita mending langsung jalan aja. Mas. Mending kamu itu bawa Scoopy aja daripada motor ini. Loh, Scoopy itu lebih keren. Kamu jangan gitu, Mas. Kok sampai kayak gitu, Mas? Udah. Motor kayak gini ini zaman old. Kalau Scoopy zaman now. Emang apa sih salahnya kalau aku bawa sepeda kayak gini? Yang penting Citra mau kan bonceng sama aku. Udah, ya, Citra. Ngapain kalian yang malu? Ya kita malu lah. Citra malu lah. Mending gini aja, kita jalan. Kita kan berangkat duluan, kan kita mau ke kafe. Kita berangkat. Terus 10 menit baru Citra berangkat. Nah, itu dia bagus. Gimana? Itu dia bagus. Yaudah, enggak apa-apa kalau teman-teman kamu kok gini sih? Aku minta maaf ya. Yang penting kan kamu nerima aku apa adanya. Ya aku terima kamu padanya. Mas, kok Masnya nyalain kita-kita sih? Seharusnya kamu tuh yang sadar diri bawa motor yang bagus Mas, di sini. Kamu punya ya motor trail kayak gini supermoto aja sombongnya minta ampun. Udah ini teman aku juga enggak enak. Bukan masalah kayak gitu, ini harga diriku juga. Ya aku tahu. Adik, kamu udah dong enggak usah berlebihan kayak gitu. Ya udah, kamu tunggu sini sebentar ya. Tunggu sini sebentar. Kemana? Bilang sama teman-temanmu. Tunggu sebentar ya. Mana mau pinjem motornya temennya? Enggak kok, aku enggak suka pinjem orangnya. Dan aku lebih baik tampil apa adanya daripada sok bergaya ya, berlebihan kayak gitu. Ya udah, kamu tunggu sini ya. Oh iya Mas, jangan lama-lama ya, kita nungguin kamu udah lama dari tadi. Ya udah ya, kamu tunggu sini aja. Ini tempat rental sepeda motor di sini dekat nih. Ya kali mungkin dia ketemu sama temennya. Itu pacar kamu yang kamu bangga-banggain. Ya emang kenapa? Aku emang bangga punya pacar kayak dia. Lihat tuh motornya, kayak tukang ojek kan? Ya udahlah, aku nerima dia apa adanya. Cid, zaman sekarang itu butuh gaya, bukan cinta. Kamu cowok-cowok matre ya, Di? Loh, kok bisa aku yang matre? Emang kenyataannya gitu kok, emang kamu mau? Tuh. Ya, aku gak masalah sih, meskipun pacar aku naik motor apa, jemput aku gak masalah. Kalau aku ada di posisimu, pasti aku malu, Cid. Nah, bener sekali, malu banget. Pasti juga udah ditinggalin kan? Iyalah. Kalau kalian memang mau malu jalan sama aku, kalian nggak apa-apa kalau mau jalan dulu. Aku nggak jadi kan ikut. Aku tadi udah bilang aku mau berangkat sama teman-teman. Terus 10 menit baru kamu berangkat.
Ya kan percuma juga, Van. Kalau nyampe sana kita duduknya pisah-pisah. Kan tapi tadi kan kita niatnya mau ngafe bareng. Tapi kalau kalian malu mau ngafe sama aku sama pacar aku, mending aku ngelayi ya, aku nggak usah ikut. Tapi ngomong-ngomong, aku penasaran sama pacar kamu. Nah iya benar, mending kita tungguin aja deh pacar Citra. Iya, gimana ya? Tungguin? Udah, tungguin aja. Ntar kalau datang pakai motor yang lebih jelek atau gimana, mending kita tinggal aja. Nah, oke. Okay. Nah, bener kamu, Van. Ini bagus. Ya udah, makasih banyak ya kalau kalian mau nungguin pacar aku. Oke. Okay. Biasa, kenapa? Kan terserah aku, ini sepedaku. Sok-sok Adi, paling punya temennya, Adi. Ingat banget ngerental. Kamu apa-apaan? Kayaknya mungkin dia pinjem deh. Sampai pakai motor kayak gini. Udah lah, gak salah dengan mereka. Aku sama kamu kan jarang naik motor ini. Ya udah, sekalian aku bawa motor ini. Tapi gak... Lagian teman-temanmu udah keterlaluan. Tadi aku di sini malah di... Ya, mereka sampai sombong kayak gitu. Padahal cuma naik kayak gini. Udah. Begitulah. Paling ini cuma akal-akalan dia aja. Loh, akal-akalan gimana, Mbak? Maksud kamu yang gimana nih? Ya, siapa tahu kamu ngerental motor gitu. Loh. Di depan ada rentalan motor. Kan aku sudah bilang ya tadi sama kalian semua, saya mending tampil apa adanya daripada saya bergaya punya orang lain. Udah, Yang. Ya, Cid, pacar kamu niat banget ngerental. Loh, buat apa ini saya ngerental? Amat. Loh, maksud kamu sombong-sombong apa, Mas? Kan kamu duluan yang sombong. Biasalah. Udah. Ini kayaknya punya bus muda deh. Ini bukannya yang ada di YouTube itu ya? Iya. Iya, benar, Pak. Oh, coba mungkin di dia pesuruhnya. Ya udah, coba kalian cek kalau kalian bawa HP. Coba dulu. Coba dulu. Kayak gitu. Loh, bukan apa. Aku kan naik Vario, ya biar kita enak lah. Iya, aku tahu, tapi udahlah, gak usah diladenin mereka. Kok teman-teman kamu sombong kayak gitu sih? Ya, aku minta maaf. Coba lihat. Coba sini. Coba sini. Eh, kayaknya gak usah sombong kayak gitu. Loh, kamu sekarang malah, ya, mukanya kayak kaget-kaget kayak gitu. Kayaknya bener-bener, kamu gak usah nyolot sama dia. Eh. Nida, kamu gak percaya dia, lihat. Sini dulu, mas. Sini, ini teman kamu semua. Iya, ada teman. Sini, Mas. Sana. Sini. Kamu coba sombong-sombong kayak gitu. Nanti saya bawa pasukan ke sini kamu. Apa? Eh, jadi orang itu jangan sombong. Apalagi kalian cuma naik supermoto kayak gini. Kalau sudah kayak gini, gimana? Kalian malu sendiri, kan? Iri bilang, Bos. Justru aku yang harus bilang sama kalian. Iri bilang, Bos. Sayang, udah. Jadi gini. Untuk kalian semua teman-teman Citra, tadi yang sudah yang ngerendahin Citra karena saya jemput pakai Vario butut kayak gitu, udah stop kalian sombong. Ingat, Mas, orang kaya belum tentu dia berpakaian bagus dan naik sepeda, naik mobil yang bagus. Malah yang sederhana lebih asik. Saya dulu pacaran sama Citra, malah saya ngetes Citra pakai C70. Citra mau sama saya apa adanya, bukan karena motor saya. Hah, kalian aja naik supermoto bangga. Ya udahlah, kita nggak usah jalan sama mereka juga. Sekarang aku yang malu jalan sama kamu. Tapi... Karena ya, kalau motorku dijual bisa dapet 3 seperti ini. Sayang... Apa saya beli sekarang? Sayang, udah. Saya begini bukan sombong, karena kalian yang mulai. Ya udahlah, kita nggak usah jalan. Tapi aku nggak enak, mereka udah nunggu. Ya udahlah, kamu buat apa? Punya teman seperti mereka-mereka yang sombong kayak dia. Oh ya, sebelumnya perwakilan dari teman-teman aku juga, aku minta maaf ya, Mas. Aku juga minta maaf sama kamu, Citra. Ya nggak apa-apa kok. Ya udah, kalau kamu masih bisa berubah ke depannya lebih baik, kamu nggak apa-apa teman sama Citra. Kalau kamu masih punya sifat kayak gitu, udah kamu nggak usah temenan sama mereka. Karena gimana ya, teman yang sudah memilih-milih itu gak pantas untuk dijadikan ya seorang teman. Sekali lagi aku minta maaf ya, Mas. Sekali lagi minta maaf ya, Cid. Eh, Mas, untuk kamu tadi yang paling parah, kenapa kamu sekarang nunduk-nunduk? Gak ada niatan minta maaf lagi. Aku gak ngomong karena aku malu, Mas. Nah, itu kamu sekarang sadar. Ingat, Mas, di atas langit masih ada langit.
Contohnya, di atas Super Motomu masih ada ninja. Ingat itu. Ya udahlah, karena kalian masih punya niatan minta maaf. Gimana? Kita mau jalan. Ya udah yuk, kalian masih mau kan jalan sama aku dan pacar aku? Iya, ya udah mending kita sekarang jalan aja yuk. Ya udah, kita jalan bareng nih. Ya udah. Ya udah yuk. Ayo.